yang gembira dengan wajah putih, tetapi doktor ini menimbulkan pengalaman terdakwa yang dipamer di Papua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton FB Live Jabatan Warisan Negara. Mungkin anda tertanya-tanya, kenapa dekat sini keadaan bising? Saya berada di mana? Saya sekarang berada di dataran Jabatan Angkat Kuala Terengganu-Terengganu sempena Majlis Rumah Terbuka IDP Trade Malaysia 2022 yang kini kita pilih lokasinya di Terengganu. Jadi di Jabatan Warisan telah dipertanggungjawabkan untuk mengadakan pameran dan demonstrasi. Jadi saya tidak keseorangan hari ini, bersama saya pengarah Zon Timur Encik Syukri bin Mohamad Isa. Apa khabar Encik Syukri? Khabar baik, Puan Ra. Selamat datang ke bumi Terengganu, Puan Ra. Oh, terima kasih. Yeah. Untuk makluman jamuan hari raya ni, Majlis Rumah Terbuka ni akan diadakan kemuncaknya pada hari ini. Ya, yeah, betul. Jadi kalau hari raya tak, kita mesti tak akan tinggal apa dan Cik Syuk. Makanan-makanan yang related ataupun tally dengan sambutan hari raya Aidilfitri. Ya, yeah, jadi di Jabatan Warisan Negara ni apakah demonstrasi yang dipamerkan dekat sini? Demonstrasi dan pameran yang dibuat untuk hari raya lah. Ya, Puan Ra. Kalau kita tengok ya, menjadi kebiasaan di Jabatan Warisan Negara akan memperkenalkan ataupun mengetengahkan makanan-makanan warisan, dan pada kali ini diberi tanggungjawab kepada Jabatan Warisan Negara Zon Timur untuk melaksanakan pengisian demonstrasi masakan warisan. Dan Alhamdulillah untuk kali ini kita bawakan beberapa menu ataupun makanan warisan yang memang sangat sinonim dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Apa benda tu? Mesti kita tanya-tanya kalau, kan? Kalau semua ingin mengetahui, okay, antaranya adalah ketupat sotong, ketupat palas, ketupat nasi, ketupat daun tebu. Yang mana kalau Puan Ra nak tahu, ketupat daun tebu ni telah diwartakan sebagai makanan warisan hampir pupus. Yang mana kalau kita rasa jarang-jarang ditemui ataupun memang kadang-kadang payah kita nak jumpa, ya Puan Ra. Jadi kita bawakan ketupat daun tebu. Dan begitu juga dengan kuih tradisi, iaitu bunga ros, tahi itik, jala emas, emas jeput. Itu pun kita ada bawa di bus Jabatan Warisan Negara. Mas sebenar tak ada eh? Yang mas sebenar tak ada. Okay. Walaupun mas telah apa ni, turun orang kata turun harga. Okay. Betul. Itulah menu-menu yang akan kita pamerkan di sini, dan juga kita akan buat demonstrasi kepada para pengunjung yang datang ke booth kita, booth Jabatan Warisan Negara. Yeah. Tapi apa yang menarik dekat sini lah Cik Syuk, ialah ketupat daun tebu. Ya, yeah, betul. Yang seperti apa tu Cik Syuk kata, ketupat daun tebu ni memang dah hampir pupus. Jadi ia sangat rare lah. Memang rare. Okey, nanti kita akan tengok macam mana rupa ketupat daun tebu. Kita bayangkan ketupat tebu tu, daun dia sangat kecil kan, tak lebar. Betul, kecil. Kemudian dia ada macam miang dia tau. Jangan cerita panjang. Okey, baik. Kita tak seronok kalau cerita panjang je ni. Penonton-penonton dia cepat lari nanti. Betul. Kita pergi tengok. Dan saya harap penonton stay tune dan follow kami. Kami akan bawa ke tempat-tempat yang menarik ataupun di tempat pendemo yang memang akan menyajikan keunikan dan keistimewaan kepada penonton semua. Sempena Hari Raya Aidilfitri. Alright, jom kita pergi. Okey, seperti yang kita tahu Puan Ra, ya. Yeah. Kalau kita tengok ni, kalaulah kata Puan Ra tengok ini kuih ni. Okey. Apa yang Puan Ra tahu nama kuih ni? Okey, kalau orang Selatan, Johor, Melaka, mereka panggil ini ialah kuih ros. Oh, kuih ros, ya. Kuih ros. Tetapi kalau di Terengganu terkenal dengan nama panggilan bunga durian. Oh, bunga durian. Bunga durian. Maksudnya kalau ikutkan bukanlah mungkin bunga durian musangkin mungkin? Mungkin. Dan kalau kita mungkin boleh tunjukkan kepada penonton, di sini juga ada jala emas. Mm-hmm. Yang ini tahi itik. Okay. Dan yang ini emas jeput. Okey. Oh,
kalau tahi itik ni interesting sebab kita biasa dengar tahi minyak je. Betul. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, saya akan bawa penonton bersama-sama dengan pendemo yang kita datangkan khas daripada Kuala Terengganu, yang kita panggil sebagai Ma. Itu lebih mesra lah. Okey, mungkin kita boleh kenal dan bertanya apakah yang Ma bawa untuk pengisian kali ini. Okey, assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Okey. Okey, sekarang ni kita ingin mengetahui lah Ma. Ma cerita saja berkenaan dengan apa yang Ma bawa pada hari ini untuk ditonjolkan kepada penonton ataupun pengunjung yang datang ke Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri yang diadakan di Kuala Terengganu. Puan Ra apa mungkin boleh bertanya kepada dan juga menuntut ilmu Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Encik Syuk dan juga abang kita yang sedang ambil gambar ni untuk pengetahuan pengunjung yang datang yang mari ke festival makanan raya Dua Bridge di Kuala Terengganu yang akan dilaksanakan sama sekali dengan PM kita dari untuk karnival hari ini. Alhamdulillah, untuk hari ini Ma bawa untuk produk Ma buat makanan-makanan tradisional Terengganu. Nanti Farah nak tanya nak apa boleh. Saya cuma nak interest, betul menariknya ialah apa tu kita tengok ini ialah tahi itik tahi itik. Tapi saya tak tahu macam mana apa bahan-bahan yang ada dalam nak buat tahi itik ni. Okey, alhamdulillah itu satu pertanyaan yang paling bagus sebab ramai orang nak tahu tahi itik tu buatnya dari apa. Sebab bila orang dengar tahi itik, bila pendengar dengar je tahi itik, dia orang akan rasa macam tak selesa, tak selesa. Jadi sekarang alhamdulillah Ma buat makanan tradisional Terengganu daripada telur. Maknanya satu-satunya makanan istimewa Pantai Timur, utamanya istana. Maknanya daripada satu biji telur, Ma akan buat tiga jenis kuih. Yang kuning Ma akan buat mas jemput dengan jala mas. Farah boleh ambil sekali dengan mangkuk-mangkuk tu. Farah ambil sekali dengan mangkuk. Ambil semua sekali. Kita dekat luar boleh Farah? Boleh. Okey. Oh, inilah yang dinamakan apa tu? Makanan diraja ni. Alhamdulillah. Mana sekarang Mak nak beritahu kepada pengunjung yang datang mari ke festival kita ni, Ma buat satu-satu makanan istimewa Terengganu ialah ini jala mas, yang ini mas jemput, yang ini tahi itik. Maknanya juga dinamakan kati susu. Kati susu daripada putih telur. Dari sebiji telur tu kita akan dapat tiga jenis kuih Farah. Satu jala mas, satu mas jemput dan satu tahi itik. Yang lebih istimewa lagi, kita akan dapat buat puding raja. Puding raja. Satu-satunya makanan istimewa untuk istana. Untuk makluman, puding raja ni juga telah diangkat sebagai makanan warisan. Ya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah sangat-sangat sebab produk-produk ni, produk-produk lama, produk-produk tradisional untuk warga-warga baru, untuk anak-anak muda yang baru nak naik, dia tak tahu apa itu. Ya betul. Dia tak tahu apa itu puding raja, apa itu jala mas, apa itu mas jemput. Jadi sekarang untuk puding raja dia akan ada kuah dia. Dia akan ada kuah dia, tapi tak apa. Kita yang okey. Terima kasih kepada Makcik Mah. Mah panggil Mah je lah. Di atas penerangan yang panjang lebar. Jadi untuk makluman penonton FB Live Jabatan Warisan Negara, makanan ini juga telah diisytiharkan sebagai makanan warisan oleh Jabatan Warisan Negara. Ini produk-produk yang dikeluarkan oleh Syarikat Sisi lah. Alhamdulillah kalau kepek pisang tu, Ma buat kepek pisang mas. Sebab biasa orang pisang nangka, pisang kandung. Tapi betul. Ma nak, kata orang nak kelainan buat dia, Ma buat pisang mas. Dan bunga durian juga, Ma akan buat ada banyak-banyak rasa. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak di atas penerangan yang panjang lebar. Jom kita pergi ke booth lain. Jom. Kalau ikutkan lagi satu Puan Ra. Kalau kita tengok makanan ataupun
makanan warisan yang telah dipertontonkan tadi ya. Okay. Semuanya manis-manis. Semanis-manis apa? Gadis ataupun cikmek molek yang ada di Pantai Timur. Yalah. Eh? Okay, alright. Jom. So kita pergi ke pendemo yang seterusnya. Alright. Okey, ini? Okey, yang ini merupakan ketupat palas ya. Okey. Kalau saya percaya Puan Ra, kebanyakannya apabila di Pantai Timur, okay, setiap rumah pasti akan ada ketupat palas. Yeah. Okey, dan pendemo kali ini yang kita panggil Ma juga. Oh, Ma juga? Ya. Yeah. Banyak Ma lah. Yang ini didatangi khas daripada Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Silap. Salah. Yang datang khas daripada biar Ma yang perkenalkan dari mana Ma mari Ma. Boleh ya? Dari Kelantan. Daripada Kelantan. Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang. Betul tak Ma? Kelantan di mana Ma? Pasir Putih. Di Pasir Putih. Jadi Ma, lama dah ke Ma buat ketupat palah ni kalau ikutkan? Kalau kira-kira. Lama dah lah. Lama dah kita orang lama. Kan buat lama dah lah. Ma, Puan Ra, kalau Puan Ra tahu, biasanya kalau ketupat palas ni kan, rasa dia apa Puan Ra? Okey, ketupat palas ni kalau kita nak makan, biasanya dia akan dibuat daripada pulut, dikukus dengan santan sekali lah. Yeah. Dalam beberapa tempoh jam. Yeah. Lepas tu kita makan itulah. Mungkin kita akan lawan dengan rendang ke, dengan betul, serunding ke. Kalau di sini Puan Ra, ya, dia ada pelbagai perisa. Oh, betul tak, iya Mak? Ke? Dia ada lemak manis, dia ada manis, dia ada lemak masin tau. Dia ada lemak masin dan dia ada juga ketupat palas yang berinti. Berinti? Betul tak, Mak? Serunding. Serunding, serunding apa, Mak? Serunding daging, serunding ayam. Serunding daging, serunding ayam. Jadi kalaulah contohnya, Mak, dalam kita melipat daun palas ni, biasanya katakanlah kalau yang salah tu dia ada panggilan tak, Mak? Ketupat bukan lah kalau dia orang panggil kalau Kelantan lah dia panggil ketupat jatah, ketupat tino. Dia ada ketupat jatah, ketupat tino. Kalau salah tu ketupat jantan lah. Kalau salah tu ketupat apa, Ma? Kalau salah jatah. Tak tahu. Jatah tino. Maksudnya kalau yang betul tu ketupat betul lah kot. Apa nak, macam mana nak bezakan dia ketupat jantan ke ketupat tino ke? Dia ada berbeza dalam bentuk bungkus dia. Bentuk bungkus dia. Bungkus dia lah. Kalau yang macam gini? Ada pas satu lagi depan stand. Yang ini. Depan satu lagi. Yang ini ke? Yang ini. Yang ini. Itu semua betina kok. Ya. Okey, kemudian Ma, Puan Ra. Ya. Yeah. Kalau biasanya ketupat palas ni dia akan apa? Kukuslah. Tapi kalau specialnya di Pantai Timur, dia ada dua. Dikukus atau goreng-goreng. Digoreng di dalam minyak. Okey, kalau kukus tu saya dah biasa. Tetapi kalau goreng tu macam mana cara dia pula? Sekejap ya, goreng kita buat macam ni. Macam ni juga kita goreng sekejap. Dia masak tu ke sini. Kuning je sini. Kuning dah cukup masak dah. Sekejap dia masak. Dia ada garingnya mah dah. Bila kita goreng, dia agak garing lah. Jadi itu yang kita bawa di pos Jabatan Warisan macam kak ni. Tengok datang dan juga belajar melipat. Dan saya percaya ramai orang teruja untuk melipat dan juga memakan ketupat balas. Itu yang paling saya percaya. Okey. Kita ke tempat lain pula. Terima kasih Ma ya. Okey, yang ini specialnya Puan Ra. Cuba angkat sikit. Paling rare sekali untuk penonton FB Live Jabatan Warisan ya. Okey, yang dipanggil ketupat daun tebu. Yang mana kita semua tahulah. Ketupat daun tebu ni dibuat daripada, dilipat daripada menggunakan daun tebu Puan Ra. Dan kita datangkan khas dari Maras, Kampung Maras, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Ya, betul. Okey, untuk menerangkan kepada penonton berkenaan dengan ketupat daun tebu, mungkin kita bersama dengan nama puan apa? Nur Izzati. Okey, puan Nur Izzati. Puan Izzati dah. Kita boleh terangkan berkenaan dengan apa? Okay, tak apa.
Maksudnya kalau kita nak tahu dah. Boleh terangkan kepada saya bahan-bahan dia yang digunakan. Bahan awak tupak ni dia macam tupak daun lah, sama je. Dia guna santan, gula garam. Wow. Cuma beza dia kita bukuh dengan daun tebu. Kita bukuh dengan daun tebu ni lah. Okay. Beza dia dengan tupak. Yang lain. Ikat dia tu pakai ikat, daun apa? Ikat kita guna dengan daun palah. Oh. Kan daun dan boleh buat demonstrasi sedikit. Okey, sekarang Farah, kita tengok macam mana cara dia. Puan Nora melipat. Sebabnya benda ni hampir pupus, jadi kita nak bagi orang tahu macam mana ketupat ini dibuat sebenarnya. Boleh tunjukkan demonstrasi dia. Yang kita ambil daun yang segar. Okey, kita ambil daun yang segar. Okey, daun tebu. Mula-mula kita patah-patahkan dulu tulang ni bagi dia lembut. Oh, bagi dia lembut. Senang kita nak lipat. Okey. Kita ambil pulut yang dah kepal. Oh, dia memang kepal macam gini je lah. Tak sebab nak cukup sama saiz. Okey. Dah kepal nak ni. Jadikan dia saiz yang sama. Saiz yang sama. Okay. Alright. Lepas tu kita letak je lah sini. Okey. Kita lipat je. Senang lah lipat sebab kita dah patah. Oh, dia ada tulang juga tu. Okey. Biasanya berapa kali? Sekali je lipat? Sekali. Kalau koyak macam ni, kena dua kali pertama macam ni. Tak nak bagi dia nampak pulut keluar ni. Oh, macam lipat-lipat baju je . Kita tengok mudah pun kita tengok mudah. Cepat koyak. Tetapi sebenarnya kalau kita, nanti kita belajar melipat ya Farah ya. Okey, kita cuba tau. Tadi daun pala yang dah kering. Kita ikat je. Daun pala yang kering. Dan kita ikatkan. Ikat mati ya. Ikat mati. Stomach. Kita kemaskan dia. Dah jadi. Okey, dah siap Puan Ra. Okey, kalau macam ketupat palas ya Puan Wati. Puan Izati. Kita ada yang kukus dan ada juga yang menggoreng. Adakah benda ni sama juga? Sama je. Boleh kukus, lepas tu lepas kukus kita nak goreng, boleh goreng. Yang ini yang sudah yang siap ni kukus. Ini dah kukus. Kalau biasanya kalau lepas dikukus, tahan berapa lama Puan Izati? Biasa kalau dekat luar ni 2 hari okey. Tapi kalau duduk dalam fris, dalam peti dia 6 bulan ke atas. Peti beku ya. Beku. 6 bulan ke atas okey. Maksudnya apabila kita keluarkan kita dia perlu sekejap baru balik jelah. Kukus dah goreng terus. Goreng terus. Puan Izati memang orang kata pengusaha ketupat daun tebu dah. Jadi satu-satunya pengusaha di Terengganu lah untuk ketupat daun tebu ni. Kalau ikutkan sejarah macam mana boleh Puan Izati dapat ilmu dari mana? Dia asal tupat ni daripada arwah mak mertua. Dulu mak mertua yang buat. Lepas dia meninggal kita ambil alih kita buat. Memang warisan turun ke mana? Memang warisan. Memang warisan pun dia. Okey. Ada FB dah puan. FB yang daunlah ketupat daun tebu. Ketupat daun tebu dalam Facebook . Okey, sesiapa kalau penonton berminat untuk mendapatkan manalah tahu untuk juadah masih berbaki dah. Hari raya Aidilfitri puan mungkin boleh order daripada Puan Izati. Terima kasih Puan Izati. Dan juga boleh dapat di Pasar Tani Hilirang. Promosi betul ni. Kita promosi. Okay, kita tolong Puan Izati. Okay, ini adalah station seterusnya iaitu ketupat nasi yang biasa kita makan. Betul. Di Semenanjung Selatan banyaklah. Ya, di Selatan banyak. Tapi kan Puan Ra, saya nak bertanya pada Puan Ra lah. Okay. Kalau ikutkan Puan Ra, boleh tak menganyam ketupat nasi ni, sarung dia? Mestilah saya boleh tak anyam orang Selatan pun. Itulah yang kita mahukan. Orang kata apa? Anak muda yang berkebolehan untuk menganyam. Kata orang betul, warisan turun-temurun ni patut diwariskan. Tak dia akan pupus begitu sahaja. Jadi untuk yang kali ini Puan Ra, untuk di bus Jabatan Warisan Negara untuk pendemo ketupat nasi, kita dah buat dah sarung, siap dah. Okey. Cuma kita memasukkan sahaja beras ke dalam sarung ketupat dan kita bersama dengan ini bukan pendemo tetapi yang belajar
ajar macam mana cara untuk memasukkan beras ke dalam sarung ketupat nasi. Assalamualaikum, Dek. So, ini merupakan pengalaman pertama ke masukkan beras di dalam ketupat ni? Nak kata pertama tak juga sebab pernah jumpa pernah tolong atuk. Okey. Alhamdulillah pernah tolong atuk. Kira ini maksudnya pewaris jugalah ni. Ya, nak kata pewaris tak juga. Ya. Okey. Jadi kalau ikutkan seperti yang kita tahulah bila masukkan beras dia akan matikan, betul tak Puan Rah? Betul, dia kena matikan. Kalau tak nanti beras tu akan keluar daripada akan sarung. Akan keluar daripada sarung. So kita harap adik dan juga rakan-rakan matikan elok-elok. Okey, insya-Allah. Alright. Okey, berapa jam nak masak ni? Tak tahu berapa jam nak masak. Ya betul. Kalau contohnya untuk ketupat nasi ni direbus. Okey. Okey. Kalau biasanya berapa lama masa untuk kita merebus puan? 4 jam. Nah, puan memang biasa dah buat ke? Tak. Main tembak-tembak gitu. Main tembak aje tapi betul. 4 hingga 5 jam. 4 hingga 5 jam betul. Dikatakan. Ya. Yeah. Dia seakan-akan sekarang ni kita tengok Puan Rah. Dia punya cabaran adalah apa Puan Rah? Cabaran? Cabaran nak memasukkan beras tu? Bukan. Cabaran dia adalah nasi impit segera Puan Rah. Segera. Tapi nasi impit segera tak sama dengan daun. Tak sama. Betul. Jadi itu yang kita boleh kita ketengahkan kepada khalayak, kepada penonton, pengunjung. Macam mana lagi cara? Untuk nasi himpit apa tu ketupat nasi ini. Kalau beras ini diisi terlalu banyak dia akan jadi keras. Terlalu sikit dia akan jadi lembut. Jadi dia kena pandai untuk isi beras dalam sarung ketupat. Jadi puan masuk mengikut firasat ke atau ilmu? Masuk separuh lagi. Ilmu. Terima kasih Tania. Betul. Ada ilmu sebenarnya tu. Pandai. Okay. Alright. Okay. Ke mana pula kita syuk ni? Okay. Banyak. Untuk yang seterusnya. Yang terakhir lah. Okay. Untuk demonstrasi. Ketupat sotong. Okay. Jom. Untuk ketupat sotong. Jom. Kita pergi ke ketupat sotong. Okey, untuk makluman penonton FB Live Jabatan Warisan Negara, nampaknya booth Jabatan Warisan ni penuh, ramai orang. Jadi saya terpaksa bersesak-sesak dengan show kat sini. Di sini terlalu ramai orang. Menjadi pilihan penonton nampaknya. Betul. Okey, Puan Rah, kalau biasanya datang ke Terengganu. Kita tutup dulu. Biasanya datang ke Terengganu orang cari apa? Sotong apa Puan Rah? Biasa tu ICT. Betul. Sotong celor tepung. Tetapi hari ni kita tak bawa sotong celor tepung. Betul. Tapi kita bawa apa? Kita bawa ketupat sotong. Ketupat sotong. Pernah makan ke? Pernah makan. Siapa yang pernah makan, like banyak-banyak. Like banyak-banyak. Share banyak-banyak. Okay. Please. Kita sokong warisan kita. Jom kita tengok. Alright. Jom. Yang ada ini di atas meja ini adalah apa? Ini ketupat sotong yang telah siap. Yang telah siap. Okey. Dan kepada para penonton kita akan memperlihatkan cara mendemo ketupat sotong. Okey, yang mana kita bersama dengan kita panggil di sini encik apa? Tuan Halim. Tuan Halim. Tuan Halim. Yang mana kalau kita tengok beras pulut ni telah dicampur dengan apa? Beras pulut telah dicampur dengan santan dan garam. Oh, maksudnya telah diperasakan. Oh, dia di situ ada lemak masin gitu. Oh, kemudian direndam ke? Direndam sekejap. Dimasukkan dalam soto. Kemudian dimasukkan dalam soto. Nak masuk penuh ke tuan? Hanya 1/3 sahaja. Anda kata masuk penuh. Bagaimana? Masuk penuh. Mulut tu nak kembang tak udah. Jadi soto jadi pecah. Okey, faham. Maksudnya kita kena masukkan 1/3. Okey, cuba kita lihat Tuan Halim. Kita masukkan beras. Okey, kita masukkan beras pulut ke dalam soto. Yang telah direndam dengan santan ya. Lepas tu masukkan ke dalam pesontong. Ikut macam mana nak masuk beras tu? Ikut penuh ke, separuh ke? Macam mana tu? 1/3 daripada. Okey, kita masukkan 1/3 daripada ruang badan sotong ni. Okey. Agak-agaklah tu rasanya tu, 1/3 tu.
saya percaya Puan Ra mesti tak pernah buat benda ni lah. Tak pernah, tapi yeah, lebih kurang macam isi daun ketupat lah. Ya, yeah, betul. Letak kepala. Letak kepala dia. Maksudnya pulangkan balik. Kita keluarkan isi perut dia, masukkan pulut. Lepas tu diikat. Kita cucuk. Kita cucuk dia. Kita pakai susuk dia, kata Tuan Alim. Pandai Tuan Alim bergurau. Okay, eh. Tuan Alim pandai bergurau lah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Lagi cantik, pakai dua. Okey, untuk pakai lagi lidi cantik. Okey, dulu-dulu Tuan Alim lah. Dia gunakan lidi apa? Lidi kelapa. Lidi kelapa. Oh, lidi kelapa. Zaman moden pakailah cucuk ni. Ya, yeah, betul. Okey, kalau kita tengok dekat sini Tuan Alim. Okey, bahan dia ada gula nisang, dia ada santan. Yang ini mungkin untuk buat kuah dia. Ya? Untuk masak. Oh, untuk masak dia. Maksudnya lepas kita buat, kita masukkan pulut, kita buat sotong sehingga jadi macam gini. Kita perlu masakkan di dalam santan supaya pulut dan sotong tu masak dulu, baru kita letak pisang. Jadi kalau orang, kalau Puan Ra tahu, kalau kampung Puan Ra panggil gula apa? Kita panggil, ini panggil apa? Gula kabung? Pisang. Kabung lah. Gula kabung? Gula Melaka? Kabung, gula Melaka lain sikit. Oh, iya ke? Yeah. Ini okay, kalau nampak, pakai tadi gula kabung. Kira nampak Puan Ra memang seorang ibu yang sentiasa memasak. Okay. Yeah. Jadi itu sajalah maksudnya untuk kita lihat, kita pertontonkan ketupat sotong. Okay. Dan terima kasih Tuan Alim. Kita akan tengok ke mana pula kita ni, Cik Syuk? Saya nak tunjukkan aktiviti yang sedang berlangsung. Antaranya sekarang ni tengah nak buat kerisik. Okey, kerisik. Kerisik ni untuk buat apa? Buat sambal ikan. Oh, kerisik nak buat sambal ikan? Ya, betul. Oh, biasa. Sambal ikan ni akan dimakan dengan apa? Kalau Puan Ra tahu. Sambal ikan, biasa saya tak pernah makan sambal ikan macam gini lah. Sambal ikan dalam otak saya, sambal, cili padi, cili boh ke, lada kering tu masak dengan ikan lah. Yeah. Ini dah. Ini dia buat macam serundik ikan. Oh. Dan dia akan dimakan oleh, makan bersama ketupat nasi tadi. Okey, ketupat nasi, alright. Yeah. Dan juga bolehlah makan dengan ketupat lontong pun boleh. Tetapi ketupat palas, ketupat sotong tak boleh lah. Ketupat palas okey lah lagi. Ketupat palas pun okey. Ha, jadi ini antara proses yang kita bawa di pos Jabatan Warisan. Oh. Dan akhir sekali kita akan tunjukkan apa ni proses memasak dan juga bersama dengan jabat kami jemput khas daripada Kota Baru. Oh, Kota Baru jauh. Yeah. Tu Kota Baru sejam, dan memang biasalah membuat demonstrasi masakan bersama dengan kita panggil Umi Su lah. Umi Su. Yang sebenarnya nama sebenarnya Suraya. Oh. Okey, Umi, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi ni merupakan dipanggil macam kita punya adik guru lah. Adik maksudnya, guru. Maksudnya di peringkat kami ni lah. Okay, sebab memang sentiasa apa ni diundang untuk menjadi pengajar untuk makanan masakan cikgu, warisan. Cikgu, memang cikgu. Biasa pejabat pembangunan wanita panggil, kemas dan juga Jabatan Warisan Negara. Jadi sekarang ni boleh Umi terangkan. Terangkan kalau orang Kelantan kan. Okay, sebab kita zon timur kan. Bahasa Melayu betul jelah, terangkan. Ya, terangkan. Tidak kecik Kelantan. Ke Puan Ra dah boleh cakap ganu. Ganu pun tak pandai tu. Oh, tak pandai lagi, kena duduk lama lah. Okey, Umi Su buat apa benda ni? Ni tengah proses pembuatan serundeng ayam. Oh. Serundeng ayam ni kita akan makan dengan ketupat palas nanti. Kalau dekat Kelantan, biasanya serundeng diletak tengah-tengah dalam ketupat tu. Aha. Tapi hari ni kita buat kelainan sikit. Kita main cicah dia. Cicah? Oh, okey. Okay. Lepas tu, ini, kalau kita tengok serundeng ni, sebenarnya saya ingatkan masuk seketul-seketul. Rupanya, dicari-cari. Macam mana proses dia mula-mula, Umi? Ha, betul-betul. Okay, proses pembuatan dia, mula-mula ayam ni, kita rebus dulu. Okey. Bila dah rebus, kita toskan air, betul-betul kering. Baru kita tanggalkan dia daripada tulang, cari-carikan. Bagi dia halus. Lagi
lagi halus, lagi cantik. Oh. Maksudnya bila dah kering, ini dia belum kering lagi. Oh, bila dah kering, betul-betul kering kan, dia cantik lah kalau halus. Kalau kasar tu, oh, siapa yang buat ni kasar sangat ni? Ah, tapi ada orang juga suka kasar, ada juga yang suka halus-halus. Betul. Kan? Betul. Tetapi sebenarnya, sebenarnya halus. Aduh, lebih halus, lebih molek lah Puan Ra. Lepas tu Puan Ra, kalau ikut kat tengok ya, yang ini kita rasa lebih daripada 4 jam atau 5 jam? Lebih? Lebih kurang? Sebetulnya nak kering, dia kena api perlahan. Masa masak dia tu lebih panjang lah. Kita perlahankan api nak bagi dia betul-betul kering untuk dia punya ketahanan. Oh. Sebab serundeng ayam atau serundeng daging, dia tahan kan. Oh, biasa kalau orang nak pergi buat umrah ke, nak bawa pergi haji, selalu kena bawa kan. Ah, betul? Yes. Betul. Benda tu tahan lama. Orang nak pergi luar negara sekalipun boleh bawa dia. Kan kat sana kan susah nak makan. Betul. Okay, bila dah bawa serundeng, nasi impit pun boleh. Masak nasi, makan dengan nasi panas-panas lagi. Jadi ketahanan dia kalau tak masuk pengawet, 6 bulan tu boleh tahan lagi. Okey, kalau masuk dalam peti sejuk lagi lama lah. Yes. Maksudnya disebabkan apa? Proses dia, masak dia lama dan juga menggunakan api yang perlahan. Kita dah cakap proseskan berapa jam nak masak ni. Kalau ikutkan 4 ke 5 jam. Oh, lama juga. Lebih kurang kita tunggu ketupat masak juga. Okay. 4 ke 5 jam. Jadi itulah dia. Kalau kita, kalau lah kata dekat pasaran mahal, jangan marah. Proses pembuatan dia bukan senang. Bukan kaleng-kaleng. Dengar tu penonton. Tu pasal. Jadi pergi Terengganu, harga mahal jangan komplain. Macam inilah proses. Jangan harga. Ya, betul. Yang itu pasal. Rasa. Yang penting rasa. Betul, Umi. Lagi sekali. Yang penting rasa. Okey. Okay. Jadi terima kasih, Umi. Okey. Atas apa ni, dipanggil. Apa ni, taklimat ataupun perkongsian. Perkongsian ilmu, kata orang, ya, betul, untuk penonton FB Live Warisan Negara, Jabatan Warisan Negara. Betul. Puan Ra, cuba kalau kita pusing ni lagi, comel Puan Ra. Mana? Gini. Okey, comel. Oh, ya, kita tak nak tipu penonton. Kita betul-betul berada di dataran jambatan Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Jadi, saya rasa itu sahaja. Betul tak Puan Ra, perkongsian kita? Kita mengharapkan FB Live dekat betul penonton FB Live Jabatan Warisan Negara ni tak jemulah dengan kita. Yalah, jangan jemu tau. Sokong kami. Dan juga kami, kalau penonton nak tahu, kami tahan panas. Ada jalan tar semata-mata untuk berkongsi dengan penonton berkenaan dengan apa yang ada di booth pameran Jabatan Warisan Negara. Okey, sehingga berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penonton FB Live Jabatan Warisan Negara dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.